Boleh kongsikan sikit tentang scene pada hari ini dan dah berapa hari masuk hari penggambaran? Hari ini hari ke-28 penggambaran. Scene yang berlaku hari ini sebenarnya berlaku konon-kononnya di Mahkamah Metropolis, di mana bertembungnya beberapa plot dalam cerita ni. Ada main plot, ada sub plot, ada villain punya, antagonist punya plot. So mereka bertemu di sini secara kebetulan, tapi masing-masing tak mengenali lagi lah time ni. Macam mana dengan penggambaran setakat ni? Memang amat seronok. Macam bisa rasa berbesar hati sebab terlibat sama dengan filem yang berskala begini. Bukan itu sahaja, tetapi Lisa buat pertama kali bekerjasama dengan dua director. Dua-dua pun Lisa amat menghormati dan that's new for me. Memandangkan ramai yang dah mengikuti Cicak Man 1 dan 2, jadi pasti ramai yang macam ingin mengetahui apa agaknya kelainan untuk Cicak Man yang ketiga pula. Yang paling ketara plot tu sendirilah. Kalau Cicak Man 1 dan 2 lebih berkisar tentang macam ceritanya tentang comic book punya cerita. Contohnya macam Professor Clone nak mendominasi dunia dan sebagainya. Dalam alam nyata ni tak ada orang macam tu. So dalam Cicak Man 3 ni lebih berkisarkan tentang seorang suami, seorang bapa yang ada masalah dengan keluarga dia, tapi dia mewariskan power Cicak Man ni.